wanna die? Are you afraid to ask her? She pops a gun, your prayers are ready, answer, tick tock bang. Thank you, ma'am. Don't fool yourself. You can't stop it if you try. And it's a bumpy ride. She be the one, she be the drug. She's gonna take you high, take your love, never get enough. She be the one, she be the bomb. Watch out, here she comes. I know you're gonna get some. She hits the club and everybody watches. And when she dances, everybody wants it. The kind of girl you kinda gotta watch. She might just get away. Dan begitu semua ready, kami akan mengajak bapak-bapak dan ibu untuk naik ke atas kereta api. Semua kegiatan di atas kereta api nanti akan dirilai, dan semua pusat dari kegiatan ini ada di kereta Nusantara, tetapi bisa diikuti untuk semua peserta melalui relay televisi. Sehingga mudah-mudahan semua apa yang bisa disampaikan bisa tersampaikan. Kemudian dengan waktu yang sebetulnya, kalau ke Cirebon itu biasanya waktunya 10 jam pulang pergi, tapi karena saya harus membuat waktu 6 jam, maka nanti ada beberapa tempat yang sangat cepat-cepat saja. Baik, mudah-mudahan nanti di atas kereta nanti ada tersedia tim leader, dan saya akan selalu berada di sana. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri, nama saya Nunu. Saya adalah Direktur Operasi dari PT Kereta Api Pariwisata. Ya. Jadi saya akan mengikuti perjalanan bapak-bapak dan ibu, dan saya ingin menjanjikan perjalanan yang menyenangkan, sehingga nanti bapak dan ibu bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pertama saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Pak Hermawan yang memiliki inisiatif untuk naik kereta Cirebon. Tapi ini setelah jalan raya itu banyak macet. Ini baru 30 tahun setelah G30S. Setelah buat G30S kan saya kira ini dikecilkan. Setelah itu kembali 30 tahun lagi baru diurusin. Nah tentunya urusin yang sudah 30 tahun dibiarkan ini menurut saya tantangannya luar biasa. Jadi ini pendapat saya Pak, ini kan Bapak Menteri Perhubungan.
semua datang ke stasiun kalau tidak punya karcis ya tidak, selalu orang protes. Penumpang yang terlantar gimana? Tidak ada penumpang yang terlantar, Pak. Pola pikir dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak, pelayanannya nggak bisa naik. Sama sekali nggak bisa naik, sulit sekali. Thank you.
saat kita kembali ke Jakarta adalah Bapak Kristio Wibowo Harjito, selaku Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia. Dan kami mohon juga mengundang Bapak Hermawan Kartajaya untuk dapat mengikuti diskusi. Tadi pagi seminarnya Wonderful Train di Rute Kereta Api Indonesia, kemudian sekarang Wonderful Cirebon, ya kan, temanya kan Wonderful Cirebon dan Wonderful Train. Tapi benar sudah Wonderful Train-nya duluan karena kita belum punya experience, dan sesudah kita punya experience tadi walaupun singkat tapi cukup mewakili. Karena di tempat Pak Edi Baredi tadi batik terus ini tadi sebetulnya lagi tabrak. Nah, sekarang sesudah kita punya pengalaman sedikit walaupun tidak lengkap, kita minta orang yang paling berkompeten di tempat ini untuk memberikan ulasannya mengenai pariwisata Indonesia 2012 yang resminya sudah melewati 8 juta ya Pak Sabta ya. Resminya sudah tercapai 8 juta, data BPS sudah keluar. Dan khususnya nanti kita mohon ulasannya supaya kita tambah pintar juga bagaimana destinasi Cirebon ini, apa yang mesti diperbaiki lagi dan apa yang bisa kita linkkan dengan teman-teman yang ada di kereta ini. Teman-teman yang di kereta ini semua punya network, semua punya potensi, semua punya ide untuk membantu pariwisata Indonesia khususnya Cirebon. Kita tepuk tangan untuk Pak Sabta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para customer, terutama ini yang kita hormati dan kita banggakan, selalu semangat bersama kita, Pak Edi dan Ibu. Kita tadi bisik-bisik, ini harusnya menjadi contoh. Generasi muda dan generasi seperti saya ini harus menjadi contoh. Dan Pak Wibo, wakil Pak Direktur Utama. Jadi bukan karena Bapak yang mewakili hari ini terus terlambat 15 menit, bukan. Tapi karena katanya kita ditarik dengan kereta Cirebon Express, kalau tadi dengan Abdul Harbo Jadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini Pak Hermawan, kalau kita kerjain saya ini kurang puas hari ini, ya berbuat baik. Tapi paling nggak bisa share informasi, Pak. Di sini juga ada para ahlinya, ada Pak Joni, ada Bu Yanti, ada juga Pak Hemar, dan yang lain. Oleh karena itu, tidak salah kalau pariwisata itu sekarang sudah menjadi Pak Hemar, menjadi bagian industri global, industri jasa terbesar. Dan kita itu baru 9% dari industri global atau wisata dan wisata global. Kita lagi selebrasi atau celebration Pak untuk 1 miliar orang yang berwisata di WTO, World Tourism Organization. Karena hati-hati kalau bicara WTO, ada 3 WTO. Satu World Tourism Organization, yang kedua adalah World Trade Organization, dan yang akan konferensi di Bali nanti World Toilet Organization yang World Toilet. Karena ada juga sekarang full teknologi, ada yang ya, ada full bau, ada full teknologi. Nah, kalau full teknologi itu nyemprot sendiri. Nah ini, 1 miliar, jadi cukup besar. Jadi kalau kita lihat yang distribusinya awalnya di Eropa, tapi sekarang sudah kita lihat nanti terus ya, distribusinya Denmark, Eropa masih 51%, Amerika 16%, dan sekarang yang naik Asia Pasifik 22%. Jadi nanti APEC juga salah satu juga yang bisa mendorong orang-orang Asia Pasifik bisa datang ke Indonesia, dan sekarang juga jumlahnya besar. Di samping ekonomi, ada Pak Emil di sini, Asia Pasifik juga semakin kuat, terutama untuk emerging ekonomi seperti Indonesia. Kalau kita lihat nanti pada tahun 2030, 2010 ini sudah naik, 2030 Asia Pasifik itu akan lebih besar dengan sekitar 30%. Jadi sudah semakin tinggi. Jadi bisa kita antisipasi. Thank you.
km itu satu ratusnya banyak. Nah kalau ibu ngasih nanti kalau bisa jangan satu, yang banyak itu sehingga orang tuh tertarik. Nah biasanya Indonesia kalau gratis kan cepat ambilnya. Demikianlah sekali lagi terima kasih atas dukungannya, khususnya pertama pada Pak Hermawan sebagai inisiator.